Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Alhamdulillah rabbil alamin bi syukri Allah subhanahu wa taala salawat dan salam untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat Dubur, hari ini saya diundang sama mantunya Ibu Sab yang bernama Bapak Waud. Di sini maksudnya rumah ini pengen dinetralin dan sering ini barangkali ada benda pusaka atau benda mustikanya, saya diundang ke Mukti, mudah-mudahan saya mampu untuk mengambil benda pusaka di sini. Buat para sahabat YouTuber, jangan lupa ikutin terus di channel Mata Sanggala, jangan lupa subscribe, like, komen, share di Mata Sanggala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dua tiga. Selawatannya. Ini sahabat di sini Ini sahabat, saya baru dapat satu yang ini. Ayo, alamat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi Thank you.
ada suara perempuan ketawa tuh. Gini. Bahasa desa ini. Itu suara orang ketawa tuh perempuan. Dengar enggak masukin? Hah? Oh, oke, denger. Allahumma yang tadi pas saya dengar di sini nih suara perempuan nih. Yang di sini nih ada orang ketawa tuh, ada perempuan yang di sini. Oke, kelihatan. Ya. Real. Kelihatan. Asli real ya? Iya. Asli ya, real. Ya. Asli ya. Jadi sahabat, alhamdulillah yang saya dapat di sini, saya akan coba untuk menarik lagi. Itu masih banyak yang di sini tuh. Karena rumah ini udah kosong udah begitu lama, hampir 3 tahunan tapi kosong. Ya, ya mana sih? Ya 3 tahun. Ini saya ngambilnya real nggak? Real ya. Real ya? Ya. Tahu sendiri ya. Dapat nyamuk ya? Taruh sini ya. Real ya? Ya.
Kamu no, Nyeril. Nyeril. Allahumma ini ayahnya tuh ada sosok kakek-kakek yang datang di sini, cuman dia susah. Ini sosok kakek-kakeknya tuh badannya pendek, bungkuk tuh bungkuk sedang suara berlama. Yeah.
Ini yang tadi dapat pertama. Yang di sini lihat ke kamera, Mas. Iya. Agak sopan dikit ya. Iya. Ini nonton juga seluruh dunia nonton semua. Iya. Oh. Ini sini, Mas. Kelihatan di kamera. Ditarik-tarik jadi mau dipotong. Ini. Iya. Saya mau nanya sahabat. Biar enak saya tanya ke orangnya. Ini yang tadi dapat pertama, ini yang ketiga, yang pertama mana? Ini cukup semua banyak batunya. Oh, hangat ya? Iya, gimana? Hangat ya? Iya, hangat. Hangat ya? Hangat. Hangat. Hangat ya? Hangat. Hangat. Tambah banyak mana yang ngulir? Hangat. Yes. Hangat ya? Hangat ya? Hangat. Ini yang saya dapat pertama. Ini sahabat. Ini yang pertama. Dan ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini sahabat. Nih, kelihatan Mas Wakin? Oh, kelihatan. Alhamdulillah, kelihatan. Saya mau nanya, namanya siapa, Mas? Wakud. Pak Wakud. Iya. Mantunya Ibu Sak. Iya. Real enggak? Real, iya. Hah? Bener, real. Real. Bukan bohongan. Bukan. Tadinya enggak percaya, kan? Iya. Tadinya enggak percaya. Iya. Pas udah melihat, ya, barang nyataan ya, real, real, ya, real, masuk ya, masuk, real, oke siap, oke siap, real, oke sahabat, alhamdulillahirobbilalamin, saya di sini diundang sama Bapak Wa'ud, mantunya Ibu Sak di Desa Kalibuntu, dan alhamdulillah terbukti, ini yang tadinya kurang percaya, kurang yakin, dia mengundang saya sendiri langsung ke sini, dan alhamdulillah terbukti, dan dia langsung acung jempol 10 pada jempolnya 4. Acung jempol 10 terbukti dengan nyata sendiri. Real. Iya, real. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like, comment, share di Mata Sangkala, dan ikutin terus di channel Mata Sangkala. Apabila ada yang tempat-tempat yang kurang bagus, sungai atau tempat yang angker, silakan hubungin di bawah komen. Nanti insyaallah kalau Kimukti ada waktu, Kimukti akan datang. Dan ikutin terus di channel Mata Sangkala. Mudah-mudahan dalam Mata Sangkala sukses dan semakin maju. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngomong dong, Mata Sangkala. Mata Sangkala. Sukses. Sukses. Mata Sangkala. Mata Sangkala. Sukses. Sukses.